Twitter pada pagi hari ini adalah ya. Ceritakan kesalahan apa yang paling kamu sesali beserta alasannya. Itu dia. Mention ke @ini_talkshow dan juga @OppoIndonesia dengan hashtag ini sahur 18 Oppo F3. Dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp1 juta dipotong pajak. Iya. Dan hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Ya. Ya, silakan. Ya. Loh, Nikita mana? Wah, hilang. Bagi sahur kayaknya nih kita. Iya. Eh, Kathy ini kalau lihat di Instagramnya dia ini suka sekali gonta-ganti warna rambut. Hah? Iya. Masa? Iya. Rambut. Ngecatnya lama. Kan ngecat rambut. Itu kamu gak takut rambut rusak atau cewek kan rambutnya panjang gitu ngerawatnya susah? Enggak sih, biasa aja karena aku kan orangnya emang rada bosan dengan gaya-gaya, jadi kayak kepengen aja terus gitu. Warna apa yang paling ekstrim kamu pernah cobain? Yang terakhir sih, warnanya kayak Tosca gitu. Oh, hijau-hijau gitu ya berarti? Iya. Oh, Tosca tuh yang lagu Tosca kolong bapak sata. Plos, cincang keling, plos kan. Oh, cincang keling ya, iya. Tosca. Senang saya lihat kalau lihat Talita ketawa tuh. Berasa saya tuh keliat dia bahagia gitu. Iya. Ah, Nikita, ini dia. Silakan. Tadi saya habis nyobain mobil yang menang tadi. Oh, menang tadi ya. Tadi. Mobil bisa nggak? Ya. Bisa didorong tadi. Oh, serba bisa memang. Iya. Au acak. Kalau Talita sama Nikita, cewek itu biasanya selalu merawat kecantikan. Kecantikan, rambut. Ke salon dalam seminggu berapa kali, Talita? Nggak tentu sih kalau aku. Normalnya? Aku yang tergantung sih, kadang sekali. Ya, kalau ada kebutuhan yang lebih ya mungkin lebih sering. Pernah nggak sebulan nggak pernah sama sekali ke salon? Pernah. Pernah juga. Kalau stripping sinetron? Oh iya, yang gak sempet ya? Gak bisa. Beda kalau, ya? Iya. Kalau Nikita? Kalau aku jujur aku jarang banget ke salon malah. Oh iya? Aku lebih senang perawatan di rumah. Habis manggil orang ke rumah? Salonnya bawa ke rumah ya? Orang salonnya dipanggil ke rumah. Daripada repot-repot. Kalau kamu berapa kali seminggu? Saya kalau seminggu itu bisa 7 kali. Wow, setiap hari. Iya, salon. Salon mobil tapi. Sedikit-sedikit duit. Kasetnya di material terdekat. Bukan di material. Di mana? Bengkel. Aduh. Dari mana nih? Aduh. Luar biasa. Sahur-sahur dagang sepatu nih. Inilah namanya orang yang tidak pernah putus asa. Bagus. Dan masih tetap semangat. Betul sekali. Ya. Sepatu yang tadi aku benerin mana coba? Bentar, sabar. Ini pokoknya saya mempunyai moto Anda puas kami lemas. Oh, begitu motonya. Artinya puas untuk konsumen, lemas untuk waktu saya bekerja. Karena capek ngerjain ini kan. Lu enggak gampang. Kamu tahu enggak Putri Cinderella? Cinderella. Bibir-bibir saya sendiri ya. Kalau Cinder itu Cinder Laras ya. Itu baru. Kalau Cinderella. Cinderella. Itu sepatu kacanya itu pesennya sama siapa coba? Oh, sama Mas Joko. Saya nanya sama siapa? Ya dari suaranya berarti. Kalau dia nggak bisa pakai ini ya. Apa sepatunya Mas Andre ya? Mungkin Mas Vincent yang ukurannya yang kiri 42, yang kanan 45. Masa beda-beda. Beda-beda sebelah dok. Nah, ini luar biasa. Ini pesenan dirimu, Kathy. Aduh, alhamdulillah. Oh, ini sudah jadi. Ya. Loh. Ah, ini mana tumit, mana ujungnya. Tunggu. Kamu cobain patung kamu nih. Tunggu. Kok kayak gini? Ini biar... Hits. Model
model baru, model baru. Ya ini gimana jalannya? Jalannya susah, coba, Mas. Coba Mas Tukul pakai bisa enggak? Loh, kamu ya, aja ini kasih ukuran kamu. Ini kakimu, kakimu dulu coba. Kamu sini, aku pegangin tanganmu ya. Ya. Belakangnya kagak ada. Gini, ini namanya begini. Sepatu trail. Oh, trail. Oh, bisa nge-trail. Ini panjang. Kenapa kok bisa di depan begini? Kalau yang di bawah tumitnya itu udah wajar sepatu gini, Pak. Oh, biasa. Tapi yang lain wajar. Mungkin Talita mungkin di kita ya. Beda sih boleh beda, ya? Tapi ini nyusahin orang, jalan juga susah. Aku mau dong digituin sepatunya Om Tuku. Apanya? Sepatunya. Oh, sini. Begini. Oh, pelanggan ya. Baru tuh. Ini, sini. Bukan hanya, saya bukan hanya terima sepatu, betulin kaki tuh gak bisa. Emang apa aja yang sudah Mas Tukul pelajari menjadi pengusaha soal sepatu seperti ini? Ya alhamdulillah saya sih langganan saya banyak. Penyanyi-penyanyi mancanegara seperti Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Britney Spears. Oh. Terus Carrie Underwood. Terus Arena Grande itu juga. Arena Grande. Arena Grande. Arena Grande. Arena Grande itu soto. Saya dari Florida itu ya, loh. Ariana Grande. Arena balap. Lah mungkin dia dulu pembalap terus dia bisa nyanyi. Semua pelanggan saya. Oh. Kamu tahu gak suaminya ini Pangeran William? Oh, suaminya Pangeran William? Kate, Kathleen. Kate. Kate Middleton. Kate Middleton. Kudanya tuh pesen nama saya juga. Sepatu kuda. Kalau Bebit. Itu juga pelanggan. Itu juga pesan juga ya. Pokoknya kalau langganan saya 5 kali datang itu langganan dapat gratis 1 sepatu paku. Kalau orang dagang begini ya, itu ada teriakan khasnya. Iya. Soal paku. Paku. Lah kayak gitu mana sudah kebiasaan saya ya. 7 turunan saya ini. Wah. Jual ini. Pembantu. Proses kristalisasi kering. Iya, harus ada khasnya, jadi orang tahu, oh ya. Soal sepatu tuh, gitu. Film saya Hidayah seperti apa? Main film di Hidayah? Loh. Jadi apa? Beranak di atas pohon. ini coba ini ya. Soal sepatu. Soal sepatu. Ah, kurang. Es krim satu. Soal sepatu. Kan minta tolong beliin juga gak apa-apa. Gimana? Muncrat nih. Soal sepatu juga. Ya. Soal sepatu. Kurang maju. Soal sepatu. Kurang maju. Maju. Soal sepatu. Gimana Mbak Kety? Sudah usaha baru cocok dengan ininya? Sepatu ini namanya saya. UMKM ya? Ya, UMKM. Apa usaha itu? Mikro kecil menengah. Oh. Jadi kecil terus tapi nggak pernah menengah. Kecil tapi terus. Tapi omsetnya saya, wow. Banyak sehari. 3M. Oh. 3 miliar? 5.500. Ya, nah, tapi ini salah, Mas. Kalau mau modifikasi jangan begini dong. Ini kan pakainya susah. Memang ya namanya kita harus menemukan hal-hal baru. Ya hal baru tapi ini nyusahin orang, jalannya bagaimana? Hidup itu jangan statis atau monoton, kita harus kreatif. Betul. Ya. Bagaimana cara mencelakakan orang lain? Ini bener ini Mas Tukul nih. Wah, kayak film itu tuh. Matrix. Udah, out. Ana, ayo bayarannya mana kok? Bayaran tanya? Apa orang begini mau dibayar bagaimana? Ya udah kalau gitu nggak apa-apa dah aja. Makasih ya. Mau langganan saya Mas sepatu. Sekali sepatu datang, pasti besok hilang. Sekali sepatu datang, iya, besok sepatu hilang. Kalian pengen nggak ada? Dari mana nih orang Mas masuk belakang? Mau pulang bang. Oh. Sini. Masuk dari dapur. Dari izin belum? Kan saya nginep bang. Nginep di sini?
Iya. Kapan nginepnya kok gua lihat? Nggak tahu. Ini pemain Gendang Dadang kan? Dadang? Kok ada di sini? Terlalu. Bukan. Terancam. Ya, terus, ayo. Terminal. Ya, terus. Terkenal. Ya, terus. Ya. Terminal. Terminal. Betul nih. Pulang dulu. Ini kuis barusan. Bukan. Kok dia betul? Terserah saya dong. Main dulu dong. Makan. Bukan. Males. Bukan. Maling. Majalah. Bukan. Apa? Maling. Betul nih. Salah dulu ya. Saya pulang dulu ya. Soalnya saya di sini virus. Waktu. Iya. Ini apa namanya? Ini kapsul. Mari ya. Soalnya saya. Hei, kesono. Nah, jadi pulang, nginep lagi bang. Virus. Aduh, Nikita. Nikita tadi mau ditanyain nih, katanya gimana nih semenjak pulang dari Australia? Baru pulang dari Australia. Puasa iya. Sempat puasa di sana? 3 hari di situ. Oh, berarti awal-awal puasa di sana ya? Soalnya saudaraku baru melahirkan anak pertama di situ, jadi sekalian jenguk. Karena ingat ke sana ya. Puasa di sana gimana? Jauh banget melahirkan ke Australia segala. Namun dia tinggal di situ, Cak. Kirain mau melahirkan berangkat ke Australia. Ngapain? Jauh banget. Di Australia puasanya lama nggak? Enggak, cuma malah sebentar karena jam 8 baru imsak. 8 pagi? Abis itu jam 5 udah buka puasa. Oh cepet karena ya. Karena lagi autumn kan, jadi. Oh iya, lagi musim autumn. Ayo pindah sana ya. Jerman tuh lama, Cak, Jerman. Jerman seharian tuh Jerman. Iya. Tapi di sana sahur juga ya? Sahur dong. Sama juga ya. Uh-uh. Ada net TV nggak di sana? Ada, pada nonton semua. Kalau ada channel Indonesia pada nonton. Halo Australia. Australia negeri world katanya. Ada lagunya tuh. Ada. Australia nonton lagi ya, ini sahur ya. Ya. Oke. Kita pernah kesana Andre ya? Pernah dulu Melbourne. Iya Melbourne. Sydney. Mang, ini udah mau subuh, ngapain pakai baju SD? Ini saya mau sabar nih. Sabar apa? Sahur bersama. Oh. Iya, sama teman-teman. Berbuka bersama. Ya, sahur bersama sabar. Sama teman-teman SD. Oh. Cuman saya nggak ada duit. Minta Andre. Enak aja datang minta duit. Sule cariin nggak ada, biasanya dia ngasih duit. Buat apaan? Ya biasalah buat permainan. Permainan. Enggak, saya nggak mau ngasih uang. Pasti Mamang itu kalau udah minjem uang nggak pernah mau dibalikin. Ya, aduh, kalau kamu nggak ngasih, saya kemarin minjem 5.000, balikinnya 12.000. Apaan kayak begitu? Bagus ya, bagus dong. Gak bisa, 5.000 dong. Jangan lebih-lebihin lah. Bisa udah. Begitu. Kamu kalau nggak mau ngasih duit, saya minjem HP kamu aja. Ini. Iya. Beli. Lah, kan memang punya HP sendiri. HP saya mah jelek. Punya kamu makan bagus, ada wide angle kameranya. Wow. Biar nanti saya kalau selfie sama teman-teman tuh nggak usah desak-desakan. Oh gitu. Ya. Emang mama bisa, mamang bisa makainya. Oh bisa tuh, Oppo F3 kan? Iya. Bisa tuh saya mah. Yeah. Oh gini tuh wide angle. Ini kan ada tanda satu orang nih. Kamu kan bisa dapat semua. Bisa dapat semua nih. Nih. Iya kelihatan. Tinggal klik ini yang nanti jadi berdua. Duh, jadi lebar. Asik sih banyak. Ayo, kita selfie barengan biar dapat semua. Tuh penonton. Hore semuanya ya, hore kita. Semuanya tangannya diangkat. Dapat semuanya ya. Klik. Tuh, kan? Klik. Iya. One angle. Keren banget. Bang kan? Kok lebih bisa mamang make itu daripada saya? Padahal itu HP saya loh. Iya kan, saya mah tahu atuh soal Oppo F3 mah. Pokoknya mah bagus ini, hasilnya tuh juga bagus ini Oppo F3. Oh gitu. Ya, saya pinjam ini ya. Iya. Tapi di sini kamu udah add itu belum? Apa? Akun resminya. Iya, akunnya Oppo.
Di mana di situ? Di lain. Oh, emang di lain. Biar apa? Biar dapat apa? Ya pokoknya ada kejutan-kejutan. Oh, waduh, saya belum tuh. Atuh nanti saya ending. Ajarin ya. Soalnya kan itu saya baru dapat. Ya, saya belum sempat utak-utik. Ini saya pinjam ya. Wah, dijual, Dre, ntar, Dre. Jangan, lah. Jangan, jangan dijual ya. Enggak kan. Sponsor tuh. Iya. Jangan dijual. Tema sana udah, pokoknya sahur ini tuh temanya botram. Bawa makanan enggak? Iya, botram saya. Mana? Botram. Botram tuh bawa makanan masing-masing. Oh. Jadi saya udah siapin ini nih. Emang dress code-nya pakai baju ini? Iya, baju SD. Apa tuh, Bang? Ini tuh kan. Tahu enggak ini apa? Martabak. Martabak. Ini. Wah, kacang makuaci. Kacang makuaci. Kacang makuaci. Kacang makuaci. Ini makanan kecil, emang buat gemil. Kacang makuaci temennya nonton kecil. Kalau yang lagi apalagi mager, makan kacang ini gue langsung hiper. Kacang makuaci, kacang makuaci, kacang makuaci. Dimakanan yang banyak banget makanannya ya. Ada lagi, ada minumannya. Wow. Kalau ini bikin sushi. Kick 9-10 juga bukan durian. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Hey, kalau minum jeruk keprok. Ini bukan sembarang sirup. Ini minuman jeruk keprok. Hey, 1-2-3 bukan esweti. Kick 9-10 juga bukan durian. Ini minuman bikin seksi. Kalau minum jeruk keprok, ini bukan sembarang sirup, ini minuman jeruk keprok, keprok benar. Enak lagunya tuh. Iya. Lagi mang. Udah ada lagi makanannya. Ada lagi mang. Ini bubur kacang. Bubur kacang hijau. Lainilah ya bubur kacang. Semua. Wah, nih. Keluar semua, mantep nih. Pingsan kenapa, Pingsan?
Maaf, sehat. Keburu imsak nih. Ya, 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 ya. Hah? Udah, habis, udah. Udah keburu imsak nih, saya nanti nggak sahur. Iya, ya, makanya. Saya tinggal dulu ya. Okay. See you in the later, oke? Pokoknya kalau Mamang udah ngomong, ini ramuan herbal yang sangat berkhasiat. Seru tuh. Langsung tuh. Itu penonton di seluruh Indonesia udah tahu sekarang. Udah kalau tahu. Mau beli cendol pasti cendol Leo. Asik banget tuh. Hebat Mamang. Mamang itu membantu para pedagang-pedagang cendol ya. Inspiratif ya. Mamang satu. Capek ya. Oke, untuk all bintang tamu nih. Mungkin Cak Lontong ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Terima kasih, Cak. Lempar lagi ke saya. Kalian pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan dengan fans yang fanatik banget? Hmm. Mungkin boleh dikatakan saking ngefansnya dia sampai akhirnya berbuat sesuatu yang mungkin ya, di luar dari komplek. Sampai ke rumah. Kok di luar? Di luar. Nih dari siapa dulu nih? Dari kamu boleh. Kalau fans yang fanatik banget sih biasanya justru baik banget ke kita. Hmm. Tapi biasanya kalau misalnya dapat karakter di film, di sinetron gitu, terus jadi jahat nih misalnya. Antagonis gitu. Terus kita ada keliling kan kayak jumpa fansnya gitu. Nah justru dapat orang yang sebel sama karakter itu. Jadi kita biasanya ke bawah gitu. Jadi pas kita lagi datang ke acaranya nanti kayak mungkin kayak dijambak. Ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu kayak, ih jahat banget sih. Yang kayak gitu, ini pernah lagi pakai anting kebetulan yang kayak agak ngegantung gitu. Terus kayak ketarik gitu. Gitu. Tapi gak kesel sih jadinya gitu. Cuman ngerasanya. Berarti sukses dong karakter yang bawahnya. Iya ngerasanya kayak, oh berarti ya dia sebel banget sama si karakter itu. Paling kayak gitu-gitu sih. Kalau Katy? Kalau pengalaman buruk sih gak ada sih. Paling cuma pernah kayak, kalau yang gak fanatik lah ya. Cuma kayaknya dia seneng banget ketemu. Sampai pingsan gitu. Hah, pingsan? Iya. Di depan kamu gitu. Iya, lagi dipeluk tiba-tiba jatuh meluk loh. Kaget. Mungkin dia lagi belum makan kali. Iya, mungkin. Ya mungkin. Udah 3 hari belum makan kayaknya. Kalau Nikita juga sampai begitu? Kalau aku mungkin bukan enggak mengenakan, cuma buat aku ini berkesan banget. Jadi pernah ada fans yang seminggu bolak-balik terus datang ke depan rumah, bawa gitar terus nyanyi-nyanyi depan rumah. Satu minggu full. Itu bukan pengamen kompleks itu bukan? Enggak tahu gitu enggak ya? Enggak, terus dia kayak bawa foto aku, terus ngasih gift ke aku gitu-gitu. Tapi lama-kelamaan karena udah terus-terusan kayak gitu jadi agak takut gitu. Jadi akhirnya sama satpam di komplek agak disuruh pulang gitu, takut mengganggu tetangga-tetangga lain. Tapi memang ngomong bicara soal fans itu seneng banget. Saya pernah loh, lagi di lampu merah Sudirman tuh, saya lagi bawa mobil. Padahal kaca ketutup gelap. Waktu itu kalau nggak salah kaca saya tuh pakai kaca dako, jadi gelap banget. Dan aku kan jendela. Ada pengamen datang nyanyi. Mungkinkah? Dia nggak tahu kalau gue di dalam. Kita kan selalu bersama. Gue buka kaca kan, set. Dia lihat masih Kang Pauji katanya. Pikir tahu gua. Katanya salah. Tapi kalau gua enggak punya fans. Enggak punya fans. Yang punya fans ini Nikita. Ini ada fans fanatik banget sama Nikita. Dia Nikita holic. Nikki lovers. Nikita holic dari mana dia? Itu dia. Ini di atasnya lover. Iya. Oh, okay. Dia ini sobat Nikita. Armada Nikita ini. Semuanya sebutin. Oh ya, datang ke sini. Datang ke sini. Mau ketemu dong. Seandainya dia datang ke sini, apa yang akan kita lakukan sama dia? Aku pengen ngucapin terima kasih karena udah support aku sampai detik ini. Oke, kalau gitu kita undanglah dia fans kami kita. Baru datang. Nikita. Hai. Nikita Willy. Iya.
sampai pingsan. Saking ngefansnya saya pengen pingsan loh. Aduh. Dari mana, Pak? Apa kabar? Sehat ya? Apa kabar maksudnya? Ya. Saya dari Jogja. Dari Jogja ke sini? Iya, bawa beca ini. Ini beca apa taksi? Hah? Beca tapi tulis tulisin taksi. Oh, biar apa? Loh, biar banyak yang naik. Oh, iya. Tapi ada yang naik? Kebetulan saya usaha taksi. Oh gitu. Katanya beca. Beca. Ya usahanya beca, cuman biar keren jadi usaha taksi. Oh, gitu. Berarti ini beca. Bisa bawa saya keliling-keliling? Oh bisa dong. Ngefans sama Nikita? Ngefans banget saya. Di rumah aja tuh fotonya sampai 350 ribu. Wow. Banyak. Itu dijualin? Enggak, buat diliatin. Yang subuh foto yang di ruang tamu saya liatin. Kalau siang yang di dapur. Yang namanya penggemar loh. Iya, boleh aja ya namanya koleksi foto ya. Terus sekarang udah ketemu mau apa, Pak? Ya sebetulnya sih saya mau minta foto. Oh, minta. Ada kameranya? Enggak ada. Pinjem boleh enggak? Entar di updruk gitu. Di updruk. Kalau pakai kamera kita, saya mau ngirimin kemana? Kan situ enggak punya HP. Lu ngirim aja, sekarang kan teknologi canggih. Ke Ismail aja bisa. Email. Boleh. Ya. Ini ya kali aja nih kita juga tertarik bisnis sama saya karena ini beca saya ini luar biasa. Bisa apa nih? Ya saya ini banyak menggunakan untuk anti kejahatan. Lah kalau ada yang jahat di beca, ya saya sudah siap. Ini tinggal semprot racun serangga. Oh. Iya. Fogging. Hah? Fogging. Bukan semprot racun serangga. Fogging buat nyamuk. Oh iya. Nah, terus kalau misalkan penumpangnya jantungan. Mm-mm. Loh, kita udah siap ini. Hebat. Iya. Ini fasilitasnya banyak. Ada lagi? Kalau misalkan jantung buat apa nih? Mau selfie. Nah, bisa. Ini kamera. Ya? Hah? Kamera. Loh, centong. Kok bisa buat selfie? Loh bisa aja, tinggal gini aja loh, enggak apa-apa kok. Oh iya. Dianya aja enggak marah, dibilang HP. Kalau ini buat apa? Nah, kamu enggak tahu kan? Enggak tahu. Lah ini tongkat masa enggak tahu kamu ini. Buat saya. Kirain bisa buat apa gitu. Bisa. Ada nih. Nah, ini apa nih? Nah, ini lipstik. Lipstiknya tajam-tajam begitu? Loh iya, ini untuk kalau ada yang jahat kan. Kalau lagi gini tiba-tiba mau ngambil duit, ini lemparan celok kena mata. Ini tempat berarti penuh dengan pengamanan ya. Iya, banyak banget, aman banget. Dulunya kan saya security. Oh. Iya, nah. Itu apa lagi, Pak? Ini hipnotis. Iya, buat kalau misalkan orang yang mau hipnotis penumpang saya, itu saya hipnotis dulu. Bisa. Gimana sih, gimana? Loh, caranya ini tinggal gini aja. Dilihat. Nah. Tidur. Lo kan sini hipnotis. Oh ya, hipnotis ini. Ya kan contoh. Coba. Ah, ngantuk kan? Belum. Oh, belum. Anda pembohong ini ya. Orang ini jam kok ngantuk. Ini kita mau nyobain enggak? Ini kita mau nyoba. Boleh. Enggak ada apa-apa, Pak. Dada ya? Enggak ada. Loh, gagal berarti saya. Pak tidur sana lihat tuh. Lihat. Oh, yang tidur sih. Bagus berarti. Malah ini yang tidur. Bagus banget nih bagusnya ya. Hey, ini mah ngantuk beneran kota. Boleh minta saya foto ya? Boleh. Selfie ya. Kameranya mana, Pak? Ini nih. Oke. Okay. Kan centong itu. Jadinya gimana? Ya, mau saya simpen nanti. Mau saya bawa ke Jogja, Malioboro. Ini Bapak naik itu beca lagi ke Jogja? Itu foto garam. Foto. Bapak balik ke Jogja naik beca lagi? Iya, naik beca. Saya 40 hari. Ya, naik beca? Iya, naik beca loh. Loh emang jauh. 40 hari jauh loh naik beca. Keliling saya. Ke Jakarta cuma buat ketemu saya doang. Ketemu sama Nikita Willy. Aduh, saya tuh tiap pagi nonton loh. Dia tuh di TV. Emang pagi ada acara? Sinetron saya malam, Pak. Lu malam ya? Malam. Malam, Pak. Yang Bapak nonton tuh apa pagi-pagi? Tapi ada dia loh. Ngelewat gitu. Shit, gitu. Mungkin halusinasi. Halusinasi ya? Karena saking ngefansnya kali. Iya itu. Tapi Pak,
Saya dengar katanya Bapak jago salsa ya? Nah, benar. Ini Bali Boy ini di daerahnya di Jogja yang terkenal dengan lagu jago salsa. Iya, saya baca di internet. Kita mau lihat dong. Saya bentar dulu kamu enak kamu. Saya juga dari tadi mikir nih, kena jebakan jangka ya. Ternyata kena juga ya. Kita pengen loh. Saya pengen lihat atraksi salsa dong. Boleh, boleh. Salsa ya? Iya. Apa mau yang Rabu? Salsa. Salsa itu, Pak. Udah pernah salsa ya. Emangnya bohong, tangkap males gua. Hebat banget, Pak. Hebat banget. Iya, alhamdulillah. Bapak katanya di Jogja juga pernah pertunjukan balet, kan? Saya juga mau lihat dong, Pak. Balet? Di Jogja jago banget baletnya. Jago banget. Aduh, lihat dong. Situ tahu yang jalanin hidup saya, loh. Tapi kan ngefans sama Nikita, kan? Ngefans. Berarti harus bisa, dong. Aduh. Wow. Saya mau balik ke Jogja loh ini. Pembalasan. Ini ternyata punya usaha barongsai juga. Kasih tahu dong ini kita. Kasih tahu. Barongsai. Aku suka banget pertunjukan barongsai. Saya barongsai aja enggak tahu kok. Ya barongsai masa enggak tahu. Barongsai, sudah. Saya mau ke Jogja ini. Ketinggalan. Nah, Pak, saya mau lihat dong, Pak. Saya mau lihat. Aduh, nih, kalau enggak ini saya enggak mau, bener nih. Aduh. Oh, iya. Makasih, Mas, ya. Sama-sama. Ini luar biasa jago nih. Saya kok suka sama orang ini, ya. Saya seneng banget, loh. Saya bantuin jadi buntut, ya. Oke, ya. Siap, ya. Ya emang. Sampai naik-naik, ya, Pak, ya. Oh, iya, iya. Bulan puasa tuh dendam dosa loh. Enggak ada dendam. Apa ini ada? Bukan dendam, Mas. Bukan, memang kan. Kok saya seneng sama dia. Bagus. Mulai. Sudah ini yang terakhir ya. Tapi wah, apalagi sih dia ya, kan jantung saya tinggal setengah. Nah, begitu nih kita ini kan ngefans bisa pencak silat jago. Oh. Jurus emosi. Ada silat begini. Terima kasih Pak Wibowo. Ya, si Pak Wibowo ya. Sama-sama nih kita luar biasa. Mudah-mudahan saya masih ngefans. Bapak katanya bisa. Luar biasa Pak. Sulap pasti sulap, sulap. Oh, danda. Udah enggak ya sekarangnya? Kurang suka saya Mas. Suka ya. Fitness, fitness. Fitness udah enggak. Bapak katanya bisa tari piring ya? Yang terakhir pencak silat. Yang terakhir. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Sini aja.